dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, Polda Metro Jaya menggelar operasi disiplin penggunaan masker di lingkungan Polda Metro Jaya. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nala Sujana di Mapolda Metro Jaya. Dalam arahannya, Kapolda berpesan agar pihak internal kepolisian harus memberikan teladan kepada masyarakat, khususnya di lingkungan Polda Metro Jaya. Sebelum mendisiplinkan masyarakat, para personil harus terlebih dahulu mendisiplinkan diri sendiri. Operasi pendisiplinan ini melibatkan Kasatker Bidang Propam dan Itwasda. Kita saat ini sedang melaksanakan kedua operasi tersebut. Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya lebih menekankan kepada upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan dalam penanganan penularan pandemi COVID-19 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.